Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sekarang mencoba membuat halaman baru. Pertama kita harus login dulu. Untuk login dari alamat localhost /web/wp-admin. Dari sini kita masukkan username kita. Di sini Yasin. Kemudian passwordnya tadi Bismillah.yasin/atau saya enter. Ini adalah halaman login, halaman dashboard. Kita klik page. Di sini ada sample page. Kita tambahkan halaman baru. Kita klik add new. Kita kasih halamannya, judulnya adalah tentang saya. Di sini start writing, kita klik tulisan start typing, kita bisa menulis apapun yang kita inginkan, misalnya nama saya adalah Wajah Yasin. Jika ingin mengetik dengan lebih cepat, kita bisa menggunakan Google Translate. Tapi kita lagi offline jadi tidak bisa. Oke, nama saya adalah Muhammad Yasin. Saya tinggal di Wonodadi, SMP TI Al Hidayah. Lalu kita klik publish. Lalu kita klik publish lagi. Kita lihat hasilnya. Ini WhatsApp pribadi, ada sample page, ada tentang saya. Lalu kita klik tentang saya, maka ini adalah halaman tentang saya. Sample page, ini adalah halaman sample page. Kita bisa mengedit sample page ini dengan menekan tombol edit. Kita bisa memberi judul home. Sedangkan ini bisa kita hapus. Kita hapus semuanya, kita kosongkan. Nah ini dia. Bismillah, selamat datang di website pribadi kami, semoga bermanfaat. Lalu kita klik update, maka halaman ini sudah terupdate. Ini adalah halaman home. Home, bismillah, selamat datang. Nah, kemudian bagaimana membuat tulisan baru? Kita klik new post. Misalnya judulnya adalah cerita awal. Nah, kita klik beritanya. Ini adalah tulisan pertama saya. Kita klik publish. Kita klik publish lagi. Maka kita lihat di klik home di sini, langsung kita klik aja, maka bisa muncul cerita awal. Gimana menghapus tulisan? Bisa kita klik tulisannya, judulnya bisa kita klik. Lalu kita klik edit post. Lalu kita bisa klik tombol move to flash. Maka sudah selesai, tulisan itu sudah hilang. Kita lihat tulisannya jadi cerita awal seperti ini.